Lebih 1,000 peserta dari dalam dan luar Langkawi menyertai Merdeka Run 2019 di Pantai Cenang Langkawi malam tadi. Larian jurung kali dianjurkan Maktab Rendah Sains Semarang itu di Langkawi diadakan bersempena Bulan Kebangsaan dan turut mendapat kerjasama dari pejabat daerah Langkawi. Menurut Yang di-Pertua Muafakat MRSM Langkawi, Datuk Syed Afizal Syed Ahmad, penyertaan akan terus diperluas untuk edisi akan datang. Program ini secara tahunan, ini adalah first time dan kita pun walaupun kita siap promosi awal, tetapi selalunya di Langkawi ini sambutannya last minute. Cuma tahun depan kita akan cuba dapatkan peserta-peserta daripada luar Langkawi. Pada kali ini saya rasa lebih kurang 20 hingga 25% daripada luar, tapi yang akan datang kita akan cuba dapatkan, kita tarik 40 hingga 50% peserta-peserta dari luar Langkawi. Beliau ditemui RTM selepas pelepasan peserta Merdeka Run di Dataran Cenang semalam. Rata-rata peserta yang ditemui RTM menunjukkan reaksi teruja mereka selepas berjaya menamatkan larian sejauh 6 km itu. Hari ini kita dapat melihat semua rakyat Malaysia di Pulau Langkawi berkumpul dan ini salah satu aktiviti yang positif untuk membangunkan aktiviti pelancongan di Pulau Langkawi. Pengalaman lari. Bagus, bagus. Kalau tiap tahun ada macam ini, lagi bagus lah. Kerana semua orang boleh kumpul sekali untuk exercise.